Seperti yang satu ini pemirsa dilakukan remaja di Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara untuk membangunkan warga makan sahur. Iya, mereka berkeliling kampung dengan berpakaian ala kuntilanak. Dan ada juga tokoh superhero Spider-Man. Gimana? Serem apa gimana? Simak informasinya, Mir. Inilah aksi remaja Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai saat membangunkan warga untuk sahur. Mereka menggunakan pakaian ala kuntilanak dan toko superhero Spider-Man. Keunikan tingkah mereka untuk membangunkan sahur tidak membuat warga kesal, malah merasa senang dan terhibur. Jadi mata bersegar, merasa terhibur. Tidak ada kuntilanak ini, jadi anak-anak pun gembira gitu. Seperti ini biar unik ya kan, jadi kalau kita bangunin orang sahur itu orang cepat bangun. Apalagi kita sering bangun-bangun di depan rumah orang, langsung bangun terus ya kan. Jadi makanya pakaian kayak gini, beda dari yang lain kan, biasanya orang pakai biasa-biasa aja, kami harus luar biasa. Sebelum imsak, para remaja masjid Desa Kesatuan kembali ke rumah masing-masing untuk sahur. Rencananya mereka akan mengeluarkan ide dan gagasan yang berbeda di tahun selanjutnya. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan.